Kami lanjutkan Kompas Pagi bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, terdakwa kasus penipuan tes aparatur sipil negara Olivia Natania divonis 3 tahun pidana penjara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dengan terdakwa Olivia Natania terkait kasus penipuan dengan modus tes masuk aparatur sipil negara. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Abu Hanafiah membacakan vonis terdakwa Olivia dihadirkan secara virtual. Dalam putusannya, anak artis Nia Daniati ini terbukti bersalah melakukan penipuan dan divonis hukuman 3 tahun dan tetap dilakukan penahanan. Terdakwa Olivia Natania telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan bagi terdakwa dikurangkan sebenarnya dari pidana yang ditentukan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Meski vonis lebih rendah 6 bulan dari tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa berencana melakukan banding. Kuasa hukum menilai hakim tidak mempertimbangkan sejumlah uang yang sudah dikembalikan terdakwa ke beberapa korban. Ada beberapa pertimbangan yang tidak dilakukan dengan tepat dan itu akan kita ajukan upaya hukum banding. Nah, seperti apa? Seperti alasan-alasan yang kita sampaikan. Pengembalian yang sudah dikembalikan ternyata itu tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Begitu. Ya sudah. Sebelumnya, saudara, anak penyanyi lawas Nia Daniati Olivia Natania dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia diduga menipu 225 orang dengan iming-iming menjadi aparatur sipil negara pada September lalu. Total keseluruhan korban yang ditipu telah menyerahkan uang senilai 9,7 miliar rupiah. Uang ini diminta sebagai syarat menjadi ASN dengan biaya 25 juta rupiah per orangnya.